tidak ada. Ini sedemikian diolah sedemikian rupa sesuai dengan prosedur. Dilindungi dan tanaman ini berhubung. Kenapa mesti apa yang kita lakukan? Jadi ada pun letak lokasi itu berada di Kelurahan Sudan Raya, dulunya sedia Kecamatan Birikanaya, sekarang ini Kelurahan Sudan Raya, Kecamatan Birikanaya. RW berapa itu? RW 2. Kelurahan Sudan Raya, Bapak ini bisa menceritakan riwayat terhadap lokasi itu, Pak. Ya, ini Pak terkait dengan ada pemilik lokasi di sana juga atas nama Haji Darmano. Barangkali Bapak tahu juga keberadaannya lokasi itu sampai ada yang dimiliki Haji Darmano, Pak. Ya, jadi itu mereka, saya tahu mereka itu sudah ada sertifikat. Sertifikat secara sah menurut hukum. 1000 orang pun mengatakan itu tidak benar. Justru orang itu yang mengatakan itu yang tidak benar. Itu sertifikat secara sah menurut hukum dan melekat dengan objek, Pak. Kalau dianggap tidak benar, ya harus digugat. Diajukan untuk membatalkan dengan alasan-alasan tadi kepada pihak-pihak tertentu. Silakan. Itu. Tapi sebelum batal atau digugat atau dalam bentuk perbuatan hukum, tidak boleh dilakukan bahwa menghalang-halangi orang dengan adanya suatu pengakuan saja, hanya berbentuk pengakuan. Menurut keterangan Bapak, bahwa Haji Rahman ini memiliki lokasi sekarang di sana dengan sertifikat. Barangkali Bapak tahu dibeli dari mana Haji Ramano, Pak? Haji Ramano dibeli dari PT Amalia Sakti, Insinyur Didi. Oh, berarti dibelinya ini sudah sertifikat memang, Pak? Sudah sertifikat. Itu. Jadi kalau ada pihak-pihak orang yang mengaku di atas lokasi itu, tentu tempuh jalur hukum dulu. Uji dulu kebenaran apakah secara pidana atau secara perdata. Kalau pihak-pihak mereka atau kepada siapapun yang mau mengambil alih penguasaan secara fisik atas tanah yang sudah memiliki sertifikat secara sah, ya tentu harus dilakukan sesuatu laporan pidana. Kalau dianggap ada perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan dan kepemilikan atas tanah dalam bentuk sertifikat, laporkan ke polisi pidana. Kalau mau diambil alih penguasaan dan kepemilikan atas tanah itu, tentu ajukan secara perdata ke pengadilan, uji kebenaran secara hukum di situ. Tidak dilakukan dengan gaya-gaya preman, tidak bisa itu, tidak benar. Itu. Siapa yang membenarkan dengan seperti itu? Hanya merupakan suatu pengakuan untuk mau mengusir orang yang memiliki sertifikat. Bahwa sertifikat secara sah menurut hukum, itu kepemilikan yang mendekat dengan hukum. Jadi kalau ada orang lain mengaku memiliki hak di atasnya, silakan tempuh jalur hukum. Gitu. Kita menguji secara hukum di sana, karena penerbitan sertifikat itu bukan diterbitkan orang secara pribadi, Pak. Ini terbitkan secara dengan prosedur, tanda tangan lurah, tanda tangan camat, tanda tangan kepala BPN, terus diturunkan bagian lapangan, meneliti, diumumkan berapa bulan. Kalau memang ada punya, kenapa dahulu tidak ditebar rata? Ya betul, saya kira juga ini sekedar tambahan. Memang kan dari PT Sapanuli itu, Pak, ketika memiliki lokasi ingin mensertifikatkan, tentunya kan dia pasang pengumuman, Pak, jika ada warga yang merasa memiliki tanah dalam lokasi ini, silakan ajukan keberatan, sehingga waktu yang diberikan sudah tidak ada. Berarti sudah tepat apa yang disampaikan Bapak. Berapa lama pengumuman? Berdasarkan adanya suatu hak pemberian dari lurah Sudian ditandatangani camat Berintenaya, maka saya melakukan ganti rugi kepada yang berhak, yang menguasai secara fisik berpuluh-puluhan tahun, kemudian tanda tangan
Lurah Sudan Raya dan Camat Birikanaya. Menurut sumber bahwa ini lokasinya ibu yang berdasarkan sertifikat yang dimiliki, memang tanah tersebut sudah bersertifikat dimiliki dan ada di mana dulu lakukan pemagaran, ternyata ada oknum-oknum yang membongkar sehingga sudah dilaporkan. Untuk mendapatkan suatu kepastian, kepastian hukum yang menunjuk pihak-pihak mereka sebagai pihak yang berhak, tidak didahulukan dengan gaya-gaya preman, langsung palang papa, bongkar batu di tengah-tengah jalan, itu kan perbuatan preman, Pak. Tidak ada itu. Kalaupun dia mengatakan itu hak saya, tunjukkan hak secara hukum, secara sah. Apa alasan keberatannya? Tidak ada, Pak. Karena tidak ada dianggap tidak ada masalah, tidak ada kasus, tidak ada apa-apa. Maka tindak lanjutlah itu sebenarnya sampai selesai. Kenapa sudah lama berapa tahun selesai? Kenapa baru ada mau melakukan? Kita tidak menghalangi kalau mau melakukan secara hukum. Tapi kalau mau melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan, ya jangan coba-coba dengan cara-cara seperti itu, dengan gaya-gaya perema. Itu diberikan kepada yang menguasai secara fisik, yang dianggap sebagai hak penguasaan. Saya bebaskan dari situ. Saya bayar. Dan dibuatlah bukti ganti rugi. Tanda tangan lurah dan camat. Pada tahun 96, Lurah Sudan Raya dan Camat Birikanaya. Tadi Pak, pada waktu 89 itu Pak, kapasitasnya Bapak sebagai apa di daerah sana itu Pak? Ya saya kan ada lokasi juga di dalam. Oh. Saya beli juga sudah. AJB otentiknya. Tapi sebelum lahir atau juga tahun 96 saya sudah beli yang ditandatangani oleh Lurah Sudian dan Camat Birikanaya tahun 89. Itu. Begitu secara terbentuk Lurah Sudian Raya, maka saya buatkan bermohon untuk dibuatkan akte jual beli otentik. Buatkan semua. Sporadik ada, PBB ada, akte jual beli ada. Penguasaan fisik ada, tanda tangan lurah dan camat itu. Kalau ada orang lain siapapun merasa dirugikan atau merasa punya, silakan tempuh jalur hukum. Kita menguji kebenaran secara hukum. Bapak selaku warga juga di sana. Ya, Bapak. Itu. Jangan bilang satu orang siapapun. Itu. Nah, terima kasih, ini ada tambahan Pak, barangkali terkait dengan keberadaan lokasi Bapak di sana yang memang otentik, barangkali bisa menyampaikan letak lokasi berada di wilayah RW kelurahan mana, barangkali bisa dijelaskan kepada ya, pemirsa. Jadi ada pun letak lokasi itu berada di Kelurahan Sudan Raya, dulunya sudah Kecamatan Birikanaya, sekarang ini Kelurahan Sudan Raya, Kecamatan Birikanaya. RW berapa itu? RW 2, tidak salah RW 2. Bapak dari mana? Dari wartawan? Iya, wartawan cetak media? Media online juga. Oke. Nah, silakan, apa yang saya Bapak mau tanyakan kepada saya? Silakan Pak. Saya kira sudah cukup. Ya, tidak bisa Pak, tidak begitu. Itu pelanggaran itu, gaya preman itu Pak. Tidak bisa. Itu seharusnya pemerintah harus ada perhatian. The best.